Sementara itu, status Gunung Lewotobi lagi-lagi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, turun dari awas ke siaga. Meski menurun, aktivitas Gunung Lewotobi lagi-lagi masih terus terjadi. Warga pun masih diimbau tidak beraktivitas dengan radius 4 km dari pusat erupsi. Sementara para pengungsi masih tetap berada di tenda pengungsian sambil menunggu arahan dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.